Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Mari sebelum kita memulai segala sesuatunya Kita datang berdoa dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri buat kami Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus peliharakan dalam kehidupan kami Pagi ini Tuhan, Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami mau merenungkan Firman Tuhan. Urapi hambamu, Pendeta Angga, yang akan menyampaikan Firman Tuhan, sehingga Firman yang disampaikan boleh menjadi pedoman kehidupan kami, boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami terus lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, Bapak yang baik, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Amin. Hikmat pagi hari ini berjudul Nasarhana. Firman diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Saya akan bacakan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, selain Yefta, tokoh lain di dalam Alkitab yang menepati nasarnya adalah Hana. Hana merupakan istri Elkana. Hana tidak memiliki anak. Seorang istri yang mandul dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai aib atau sebagai kutukan. Meskipun sangat mengasihi Hana, terpaksa Elkana menikah lagi demi melanjutkan keturunan ia menikahi Penina dan memiliki beberapa anak. Namun Penina selalu menyakiti hati Hana supaya gusar karena Tuhan menutup kandungannya. Hal itu terjadi dari tahun ke tahun hingga menyebabkan kepedihan yang sangat mendalam bagi Hana. Di puncak kesedihannya, pada suatu kali ketika ia di Silo, ia berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak laki-laki. Dan berjanji akan memberikannya kepada Tuhan seumur hidupnya menjadi Nasir. Allah, Tuhan mengabulkan doanya, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah meminta daripada Tuhan." Hana pun menepati nasarnya. Setelah ia menyapih anaknya. Dibawanyalah ia dengan seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun. Satu eva tepung dan sebuyung anggur lalu diantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak gitu. Tentu saja, tindakan Hana untuk menepati Nasarnya bukanlah tindakan yang mudah dilakukan. Saat itu hanya Samuel lah anak yang dimilikinya. Di dalam proses waktu merawat dan membesarkannya pun ia sangat menyayangi Samuel. Ia bisa saja meminta belas kasih Allah agar Samuel dibiarkan bersamanya hingga cukup dewasa untuk memutuskan sendiri. Namun Hana tidak melakukannya. Sebaliknya, Hana menunjukkan integritasnya. Ia tidak mengubah nasarnya. Apa yang telah ia janjikan, itu yang ia tepati. Bahkan setelah Samuel diberikan kepada Eli, ia pun masih dapat berdoa dengan sukacita, memuji Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda menepati nasarnya, bukan perasaan yang terpaksa, tetapi dengan syukur, pujian, dan sukacita. Apakah kita pernah berjanji kepada Tuhan? Jika pernah, maka jangan lupa untuk menepatinya dengan syukur, pujian, dan sukacita. Penuhilah janjimu kepada Tuhan bukan dengan keterpaksaan tetapi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang sudah Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Melalui tokoh Hana kami Kau ingatkan agar kami boleh menepati setiap janji-janji kami kepada Tuhan. Bukan dengan keterpaksaan dan berat hati melainkan dengan sukacita mampukan kami menjadi anak-anakmu yang selalu tepat janji, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menepati janji-janji, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tuhan memberkati.